selalu kawal Pak Prabowo. Ketika saya ngomong, saya ketika solid, solid. Kita perlu memenangkan minimal berapa gubernur ya? Gubernur kita menangkan Pak Lutfi dengan hati-hati, hati-hati. Nah, tadi kami habis konsolidasi, kami dari DPP menginstruksikan untuk bisa memenangkan pasangan calon gubernur Pak Lutfi dengan Gus Yasin, dan yang pastinya juga untuk Kabupaten Cilacap kita memenangkan Mas Samsul dengan Mbak Ami. Kita bangun melalui ketua kami, ketua DPD baru kami, kita bangun sampai tingkat ranting untuk bisa memenangkan Mas Samsul dan yang pasti juga Pak Lutfi, supaya kita bisa menang telak di Cilacap maupun di Jawa Tengah. Ya. Tentunya untuk kita pengukuhan ranting DPRD kita akan besar lagi dan lebih maju. Tentunya itu ke depan periode berikutnya kita harus lebih menciptakan kader-kader yang militan yang lebih baik. Selalu kawal Pak Prabowo. Ketika saya ngomong, saya ketika solid, solid. Kita perlu memenangkan minimal berapa gubernur ya? Gubernur kita menangkan Pak Lutfi dengan hati-hati, hati-hati.
selalu kawan Pak Prabowo. Ketika saya ngomong, saya solid, solid. Kita perlu memenangkan pas minimal berapa tuh gubernur ya? Gubernur kita menangkan Pak Lutfi dengan hati-hati, hati-hati. Hati-hati.